Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dayat bin Alim. Saya dari kumpulan 11. So, saya akan tunjukkan projek saya iaitu automatic smart watering system with light detector. So, projek saya ni saya gunakan LED. Saya gunakan LDR. LDR ni dia function dia untuk detect cahaya. Ini potentiometer. Kita boleh sukat masa dia. So ini dalam ni ada servo motor untuk pam air. Dan ni lah bahan bunga lah sebagai objek kami. So first of all, cara dia berfungsi ialah kalau macam pada waktu malam, lampu ni akan menyala. So benda ni akan secara automatik akan berfungsi dan mengalirkan air ke pokok ni lah. So kita dah tak payah nak susah-susah lah nak siram pokok, dia akan automatik siram sendiri. Dia waktu malam dia sekali saja dia akan pump. So maksudnya kira satu hari sekali sajalah dia akan siram pokok ni. So saya akan tunjukkan cara dia berfungsi. Ni dia punya switch. So saya akan onkan dulu. Contoh ni waktu saya dah on, ni waktu siang, lampu tak menyala lagi. Apabila saya tutup, lampu akan menyala. So kita akan tunggu dalam berapa saat untuk motor ni berfungsi. Okey, kita dapat lihat motor ni fungsi dan air akan mengalir selama 5 saat. Lepas tu dia akan berhenti dengan sendiri. Seperti yang kita lihat, saya masih tutup ni lagi dan dia akan menyala. Kalau dia dah detect cahaya, dia akan terpadam sendiri lampu ni. Saya akan tunjukkan macam mana ya. Saya buka dan lampu ini akan tertutup dengan sendiri. Okey, itu saja projek saya. Terima kasih.